船正在作业，请你们注意安全，及时向右转向。Indonesia has Coast Guard。Kepada segelintir orang, apalagi kau membela antek-antek asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Enjoy Channel. Buntut hangatnya Indonesia dan Cina soal klaim di Natuna, Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan akan terus mendorong penerapan satu komando di kawasan kelautan. Staf khusus Kementerian Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Daniel Ansar Simanjuta mengatakan bahwa komando ini bisa sepenuhnya dipegang oleh Coast Guard di bawah Badan Keamanan Laut atau Bakamla, supaya one command in the sea atau satu komando di laut yang ingin dorong Coast Guard, kata Daniel di gedung Kementerian Pertahanan Jakarta pada hari Kamis 16 Januari 2020. Dorongan satu komando laut ini merupakan dampak dari konflik antara Cina dan Indonesia di wilayah perairan Natuna Utara. Dengan dorongan ini, Prabowo memutuskan agar alokasi anggaran belanja untuk Bakamla segera diberikan. Ini anggaran untuk belanja kamal, jadi itu yang bisa dilakukan Pak Prabowo. Selain kita akan terus dorong one command di laut gitu, kata Daniel Ansar Simanjuta. Namun sebelum lanjut, teman-teman silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, lanjut. Daniel juga menjelaskan bahwa di Indonesia Coast Guard memang bertugas untuk mengamankan sipil di wilayah zona ekonomi eksklusif ZEE. Saat ini kisruh di perairan Natuna sendiri sudah mereda. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kokap Wilhan 1 TNI Laksamana Madya Yudo Margono menyatakan kapal nelayan dan Coast Guard Cina sudah keluar dari ZEE Indonesia. Yudo enggan menyampaikan secara rinci sejak kapan kapal-kapal China keluar dari ZEE. Dia hanya menegaskan kapal China sudah keluar dari ZEE dan tidak lagi terpantau di dalam Radar Automatic Identification System atau AIS, sudah 400 mil di luar garis batas ZEE, kata Yudo di Kabupaten Natuna, Kepulauan Natuna pada Rabu 15 Januari 2020. Sementara itu teman-teman, Tentara Nasional Indonesia mengirimkan kapal perang untuk membantu pengawasan di kawasan Laut Natuna Utara. Hal itu sebagai respon dari masuknya puluhan kapal nelayan dan Coast Guard Cina di perairan Natuna Utara yang masuk zona ekonomi eksklusif Indonesia beberapa waktu yang lalu. Setidaknya ada 4 kapal perang milik TNI Angkatan Laut dikerahkan ke perairan Natuna untuk membantu kapal Badan Keamanan Laut Bakamla dan kapal patroli dari instansi terkait guna merespon tindakan kapal Cina yang mengklaim kawasan hak berdaulat Indonesia. Keseluruhan KRI itu saat ini sudah berlabuh di Faslabuh Lanal Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dan 4 kapal itu adalah pertama KRI John Lee. KRI John Lee dengan nomor lambung 358 adalah kapal perang jenis fregat yang dibuat Inggris. KRI John Lee merupakan salah satu alat utama sistem pertahanan di bawah pembinaan Satuan Kapal Eskorta Satkor Kuarmada 1 TNI Angkatan Laut yang bermarkas di Jakarta. Nama John Lee dipilih sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa laksamana muda Purnawirawan John Lee Cheng Chuan menumpas kelompok separatis rakyat Maluku Selatan dan perjuangan rakyat semesta. KRI John Lee dilengkapi dengan persenjataan yang canggih. Dari sistem radar, KRI John Lee memiliki radar navigasi, radar pengintai hingga radar tracker senjata.
Selain itu, KRI Chonli memiliki sistem sensor senjata yang dilengkapi Electro-Optical Tracker System untuk pengendalian meriam kapal dan pengamatan secara visual. Sensor sonar bawah laut dengan tingkat akurasi tinggi untuk mendeteksi dan mengklarifikasi kontak di bawah air juga melengkapi kecanggihan KRI Chonli. Untuk persenjataan, KRI Chonli dilengkapi meriam Oto Melara 76 mm, meriam RAMSIG 30 mm, peluncur triple torpedo Bae System 324 mm, tabung peluncur peluru kendali hingga 2 set peluncur peluru kendali MPDA. Kapal berbobot 2.300 ton itu dapat melaju dengan kecepatan 30 knot, dapat mengangkut 79 awak kapal. Selain itu, KRI Chonli dilengkapi flight desk untuk mengangkut satu helikopter jenis Sea Hawk. 2. KRI Usman Harun. KRI Usman Harun dengan nomor lambung 359 adalah kapal perang jenis corvette buatan Bae System Marine yang diluncurkan pada 2001. Sama seperti KRI Chonli, KRI Usman Harun juga berada di bawah pembinaan Satkor Koar Mada 1 TNI Angkatan Laut. KRI Usman Harun memiliki kesamaan dengan KRI Chonli dalam hal ukuran kapal, teknologi, hingga persenjataan. Perbedaan hanya terletak pada polemik penamaan kapal tersebut. Singapura memprotes Indonesia karena menjadikan Sersan 2 Kop Komando TNI Angkatan Laut KKO Anumerta Usman Janatin dan Kopral Duo KKO Anumerta Harun Tohir. Usman dan Harun dijatuhi hukuman mati negara jiran karena terlibat dalam pengeboman gedung Hong Kong dan Shanghai Bank yang terletak di Orchard Road, Singapura pada 1965 silam. Singapura menuding Usman dan Harun melakukan infiltrasi terkait dengan operasi konfrontasi dengan Malaysia. TNI tetap menggunakan nama Usman Harun untuk KRI-nya hingga saat ini meski mendapat protes dari Singapura. 3. KRI Karel Satsuitubun. KRI Karel Satsuitubun merupakan kapal perang fregat dengan nomor lambung 356 bekas Angkatan Laut Belanda. Berdasarkan informasi yang dihimpun, KRI tersebut dibuat pada tahun 1967 dan mengalami peningkatan kemampuan pada tahun 1977 sampai 1980. KRI Karel Satsuitubun yang berada di bawah pembinaan Satkor Kuarmada 2 TNI Angkatan Laut memiliki panjang 113,4 meter dan lebar 12,5 meter dengan daya tampung 251 orang termasuk awak kapal. Kapal dengan sistem pertahanan rudal anti pesawat itu mampu bergerak dengan kecepatan 28,5 knot dengan jarak tempuh 4.500 mil laut. Pada persenjataan, KRI Karel Satsuitubun dilengkapi rudal darat ke udara dengan sistem peluncur simbat, meriam Oto Melara kaliber 76 mm, rudal anti kapal perang C-802, torpedo Honeywell MK-46 kaliber 533 mm, dan senapan mesin Browning kaliber 12,7 mm. Teknologi lain yang terpasang di KRI Karel Satsuitubun adalah radar kontrol tembakan, sonar hingga decoy. Karel Satsuitubun merupakan personel Polri yang menjadi korban meninggal pada peristiwa 30 SPKI. Pahlawan nasional yang dimakamkan di TMP Kalibata itu merupakan pengawal Menteri Johannes Laemmina yang juga menjadi korban 30 SPKI. 4. KRI Semarang. KRI Semarang merupakan kapal perang jenis landing platform dock dengan nomor lambung 594. Merupakan produksi PT PAL Indonesia Persero. KRI Semarang merupakan kapal perang yang berada di bawah satuan kapal amfibi Kuarmada 1 TNI Angkatan Laut.
KRI Semarang yang saat ini difungsikan sebagai kapal rumah sakit memiliki bobot mencapai 2.700 ton dengan panjang 124 meter dan lebar 21,8 meter. KRI Semarang ini memiliki kecepatan maksimal 16 knot dan mampu berlayar hingga 30 hari. KRI Semarang mampu mengangkut 650 prajurit, 8 kendaraan tempur jenis Anoa, 28 truk, 3 helikopter, karena memiliki 2 kapal landing craft utilities LCU. KRI Semarang memiliki fungsi docking dan undocking dalam rangka proyeksi dari laut ke darat untuk proyeksi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. KRI Semarang juga memiliki fungsi lain. Sebagai rumah sakit terapung, KRI Semarang dilengkapi dengan ruang perawatan dan operasi. Selain itu, KRI Semarang pernah melakukan geladi tugas tempur tingkat 3 sejak diresmikan pada tahun 2019. Nah, itulah teman-teman berita hari ini yang bisa kami sampaikan terkait Natuna dan TNI mengerahkan 4 kapal perangnya di perairan Natuna dalam rangka membantu Bakamla untuk pengawasan di perairan Natuna. Kami hanya mengabarkan dan teman-teman bisa menilainya. Silakan tulis saran pendapat kritik di kolom komentar bawah ini. Sekali lagi teman-teman, silakan support channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.